Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba lagi bermain game PSP menggunakan emulator PPS SPP di HP Tantang menggunakan stick PS4KW. Di sini saya akan mencoba bermain game Mortal Kombat Unchained ke teman-teman ya. Kira-kira bermain PSP di tahun 2024, mau itu menggunakan emulator ataupun menggunakan PSP asli, apakah masih seru ataukah sudah tidak seru, apakah masih bagus grafisnya ataukah sudah burik, apakah masih banyak yang memainkan ataukah cuma saya doang yang memainkannya guys. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja di sini kita mulai. Dan kalau gak salah, Mortal Kombat Unchained ini adalah Mortal Kombat Deception di PS2 teman-teman ya. Jadi di PS2 namanya adalah Mortal Kombat Deception, sedangkan di PSP namanya adalah Mortal Kombat Unchained teman-teman ya. Nah untuk intronya juga sama. Oke, kita tonton dulu untuk intronya guys ya. Ini persis banget dengan intro yang di Mortal Kombat Deception PS2 guys. Cuman untuk PS2 grafisnya lebih bagus lagi guys. Kalau PSP kayaknya dikompres dikit guys. Cuman untuk resolusi lebih tinggi resolusi PSP daripada resolusi PS2 guys. Cuman untuk grafik lebih bagusan PS2 kalau menurut saya. Soalnya PS2 grafisnya berat guys. Untuk intronya juga persis banget dengan Mortal Kombat Deception guys yang di PS2. Raiden fought well against the two sorcerers, and it seemed as though victory was at hand. But the combined might of Quan Chi and Shang Tsung proved to be overwhelming, even for a thunder god. Raiden was defeated. The Deadly Alliance had won. Kalau aja grafis aslinya kayak di cutscene, wah gila ini pasti bakalan lebih seru lagi guys. Cuman cutscene atau intro dengan gameplay asli biasanya ya jauh berbeda untuk kualitas gambarnya. Dan untuk gambarnya memang beda guys, lebih bagusan intro guys. Kalau dulu gak bisa ngebedain antara intro dan gameplay. Kalau dulu di mata saya itu kayak intro dan gameplay itu kayak sama aja gitu kayak. Bagus banget. Gempa bumi guys. Greater threat. Raiden began to realize that even their
Mortal Kombat Unchained. Oke, langsung saja di sini kita coba, guys. Puzzle Kombat apaan sih? Bentar, nanti aja, guys. Di sini saya mau coba combat aja, arcade aja. Bentaran doang, cuman mau ngetes gameplaynya aja, guys. Ya, di sini karakternya udah kebuka semua, guys. Wow. Jarang-jarang saya pakai si Shao Kahn. Si Shao Kahn di sini playable, guys, ya. Di sini si Shao Kahn playable, kalau di Mortal Kombat Deception untuk karakternya belum kebuka semuanya, guys. Di sini saya asli gak pakai save data, guys. Tapi anehnya udah kebuka semuanya untuk karakter, atau mungkin ada karakter yang belum kebuka yang lainnya mungkin. Saya gak tahu, guys. Dan di sini saya akan tekan tombol sembarangan aja, soalnya saya gak tahu combo-combonya, guys. Tuh di sini grafisnya kayak dikompres dikit, guys. Tuh kelihatan dari bayangannya aneh. Anjay, Shao Kahn dihajar seperti itu, guys. Ini tombol apa nih? Ini palu nih. Powerful emang. Palu yang tidak bisa ditangkis di Mortal Kombat 9 nih. Nyebur loh di lava. Wah, langsung mati, guys. Kosong. Ini coklat emas mungkin, guys. Gila sih ini grafisnya, gila bagus banget, guys. Di Mortal Kombat 9 gak bisa ditangkis, di sini gampang banget tangkisnya untuk palu hammer ini. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini cukup sampai di sini, guys. Bagaimana menurut kalian, apakah game PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru, masih bagus bagus grafisnya ataukah sudah burik, masih banyak yang memainkan ataukah cuma saya doang yang memainkannya? Di sini saya memainkan Mortal Kombat Unchained di emulator PPS SPP di HP kentang menggunakan stick PS4KW. Oke teman-teman, see you in the next video.